Hari ayat selepas daripada ni, iaitu orang yang hati gelap, orang takabur, orang kasar hidup di atas muka dunia, lawe Allah, lawe Rasul, lawe ajaran agama, tidak dengar perkataan yang baik, bahkan selalunya duduk di dalam kegelapan, walaupun baca ayat, walaupun diberi peringatan pun, mereka itu tidak berkesan dengan peringatan yang diberi. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون آيات 22-27 سورة المؤمنون الحمد لله آيات belum pada ni iaitunya ayat orang-orang yang baik, orang berjuruh, orang soleh, orang menjadi ahli syurga. Tapi mari ayat selepas daripada ni, iaitunya orang yang hati gelap, orang takabur, orang kasar hidup di atas muka dunia, lawe Allah, lawe Rasul, lawe ajaran agama, tidak dengar perkataan yang baik, bahkan selalunya duduk di dalam kegelapan, walaupun baca ayat, walaupun diberi peringatan pun, mereka itu tidak berkesan dengan peringatan yang diberi. Allah kait di antara golongan orang baik dengan golongan orang jahat dengan ayat, dan kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ini ayat umum ni. Allah tidak bangkap mana-mana orang suruh buat satu-satu amal kecuali sekadar yang kuasa dia, yang dia boleh buat. Hak wajib memang, memang tiap-tiap orang kena buat hak wajib. Tapi tu pun diberi pilih. Dia kalaulah tak boleh buat pesan ni, maka pesan yang kedua dia boleh buat. Pesan yang ketiga dia boleh buat. Kalau dia tak kuasa nak pergi buat pesan yang pertama. Saya misal mudah-mudah nak pergi gambar ni, kita tahu belakang dah. Semaya, kita kena semaya. Wajib kita kena semaya sampai mati. Tapi semaya susut yang kita buat, kita kena berdiri, kena rokok, kena sujud. Kalaulah kita kuasa berdiri, tak kuasa berdiri, kita duduk. Nah, tengok, mari dah pesan yang kedua. Tapi kena buat tak? Ya, kena buat. Benda hak wajib kita kena buat. Tapi diberi pilih kepada kita cara kaifiat mengikut qadar yang kita kuasa. Supaya juga dengan amalan-amalan lain, Allah firman di dalam ayat ini boleh katakan ada beberapa surah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak taklif manusia, tidak bangkap manusia supaya buat satu-satu kaya kecuali benda tu hak manusia kuasa boleh buat. Mari ayat ni, wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan kami tidak memberati seseorang mereka apa yang terdaya olehnya. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemuh 108 ni, yakni di dalam agama Islam tidak ada perintah-perintah Allah yang menyusahkan atau memberati. Orang yang sehat dan orang yang uzur masing-masing dapat mengerjakan sekadar kemampuan dan kesanggupannya. Alhamdulillah, pakat-pakat amal belaka mengikut kadar kuasa masing-masing.
Dan di sisi kami ada sebuah kitab iaitunya suratan amal. Ini nak yin-yan katanya semua tiap-tiap orang yang dia buat adanya tertulis di kiri di kane yang menyatakan segala-galanya dengan benar. Hak kita dok kecek dok buat dok usaha tu sedang mereka tidak dianyanyai. Tidak dizoling walaupun sedikit. Gapo dia terjemuh lagi 1087. Yakni masing-masing akan dibalas dengan seadil-adilnya menurut amal-amalnya yang tersebut itu. Yang baik dibalas baik dan yang jahat dibalas jahat. Alhamdulillah kita usahalah wujadi amalan kita ni tawikun. Nah, tawikun yo kamlang wujadi kau banyak amalan kita, pahala kita. Lepas tu kita kena tak nayobai dalam hidup kitanya tak ada dosa. Nayobai tiap-tiap orang muslim-muslimah tambah pahala tak ada dosa. Wallahu alam nak buat lagu mana tu hak tu duduk di tiap-tiap orang. Azab patu buat jadi boleh tiap-tiap hari. Tobat semua tiap-tiap hari, kikih semua istighfar dengan apa ni bertaubat dan sebagainya. Amalan-amalan hak baik kita buat semua, sedekah, semayang, apa baca Quran, zikir, istighfar, bertaubat. Ha tu. Ambil air semayang, duduk dalam air semayang semua. Batu azab semua kebaikan. Azai benar-benar baik. Nah, kita nak buat gapo? Jadi azai. Apa tu? Bos apa masa semua kita buat. Jangan we ada perseteruan di antara orang-orang Islam. Jangan beci, jangan ego, takabur. Jangan we ada. Bahkan semua kita dengan orang Islam adalah adik-beradik kita belaka. Adik-beradik belaka. Walaupun orang tak faham, orang faham, orang reti tak reti. Semua adik-beradik kita belaka. Hak boleh cuik, boleh royak, boleh nasihat, kita nasihat. Itu dasar kita dengan Allah dan dasar kita dengan sesama manusia. Dan kita mengaku katanya, kita taksir berperang dalam beberapa hal dalam hidup kita. Banyak-banyak, bukan beberapa hal, sikit, dua, tiga kara, bahkan banyak-banyak kara yang kita berperang. Lepas kita nak buat macam mana nak jadi sempurna dalam hidup kita, ini duduk di taufik hidayah, lepas itu usaha tiap-tiap orang yang dia usaha nak jadi sempurna hidup dia. Nah. Ambil dasar katanya, hidup kita pahala kena jadi banyak dosa kita buat dan kita jangan buat dosa. Dan berasa katanya kita nak telitah buat dosa ataupun ketika kita buat tu, we kena jadi teringat semua. Jangan buat benda ni, benda tak molek. Lama ke Tuhan, tanah dalam buk, malu sikit lagi. Nah, malu depan orang atas dunia lagi orang katuk muka. Nah, katuk muka. Tak siwi orang pukul gambar. Sebab apa? Sebab malu lah. Apatah lagi di akhirat sikit lagi, Allah Ta'ala akan buka rahsia semua. Gapo hok siapa duduk beranglah. Walaupun manusia tak tahu katanya siapa duduk buat benda ni. Tapi di akhirat sikit lagi, tak ada siapa yang selamat daripada kenapa bom. Cerita dia, hal dia dalam kehidupan. Masya Allah. Inilah setengah-setengah orang malu, tak tahu nak ayat katanya malu lagu mana dihadapi Allah apabila dia nak terima buku amalan dia. Nah, insyaAllah kita pakat-pakat terima buku amalan dengan tangan kanan belaka. Nah, terima buku dengan tangan kanan kita. Lepas tu Allah Ta'ala suruh kita baca pun, kita akan baca buku amalan kita pun dengan penuh hati reda yang kita buat letih, penat, lelah, tak rok atas muka dunia dengan kita usaha buat benda-benda baik. Kita akan disuka hati pada dalam syurga sikit lagi. Duduk dalam keredha'i Allah Subhanahu wa taala wa ridwanu minallahi akbar. Tu hai raya. Redha Allah Taala tu adalah sangat-sangat besar ataupun redha daripada Allah yang maha besar yang akan beri kepada kita dak. Mari ayat yang ke-63 ni. Orang-orang hak pasal tak jujur, tak molek. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadha. Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir. Allah. Nah, orang apa sang menyomram kuam cing satyatham. Dia tak mikir walaupun sikit, bahkan hati mereka itu tergelar di dalam kejahilan. Ini kita nak akibai lagu mana ni? Kita tak ginilah mudah-mudah deh. Mula-mulanya orang kafir.
Orang kafir semua masuk habis dalam ayat ni. Orang munafik, orang fasik, orang syirik. Ha tu. Lepas tu termasuknya orang-orang Islam kita hak pasal mai online. Hak pasal tak seterima agama. Dia nak duduk dalam Islam tapi hidup dia tu pasal hanya tak tahu katanya nak kata ngaji pun tak ngaji. Amalan pun tak ada belah mana. Ha jalan belakang ni. Jenis-jenis pasal sepak-sepak piah-piah ada ni. Tapi totok ayat ni iaitu nya orang hak pasal sesak-sesak semua. Bahkan hati mereka itu tergelar di dalam kejahilan, lalai daripada memahami ajaran Al-Quran ini. Allah. Tak ngaji Quran sudah, tak dengar pula. Lepas tu tak si duduk pasal agama, nak duduk pasal duk semata-mata duduk ilmu pun tak ada menambah. Dengar pun tak, ngaji pun tak. Lepas tu amalan pun salah katik, kena katik, turuk-turuk orang katik. Gitu, turuk orang banyak. Nah, tak ada ngaji apa sekarang. Dan mereka pula mempunyai lagi apa amal-amal yang jahat. Hari-hari ni pala otak dia duk mikir benda jahat belakang. Hati karuk, hati cema. Masya Allah. Selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya. Ini, dia panggil dosa taniang yang orang itu duk buat. Sebab tu Al-Hasan Al-Basri, saya baca dah kemarin. Ya raya katanya, sanyalak alamat orang mukmin ni adalah kebaikan dan kebajikan sokmo-sokmo. Alamat orang kafir iaitunya jahat dan karuk sokmo-sokmo. Tu tengok. Orang hok duduk di rempun tabi'in, dia sebut lagu tu cek katanya, dia reti hak sebenar. Siapa mukmin, siapa kafir. Apa orang kafir ni adalah orang cema hidup dia. Kafir dia tu cema dah. Syirik dia, benar yang duduk pegang, benar yang duduk duduk gelomok hari-hari. Cema habis. Masya Allah. Walaupun dia tamat tambah, hak tu akhlak dia. Hak tu pasang hidup dia yang Allah Ta'ala beri. Pasang mung hidup. Tak ada kuapan dengan kejahatan. Tapi hidup orang kafir ni adalah hidup cuma. Kita nak kata lagu mana? Kita nak patisik tak boleh. Benar-benar pasang ni. Sebab Allah Ta'ala rayak dalam Quran. Kalau dia kita tak rayak, bermaknanya kita duk takut nak rayak benar sebenar. Maka kita nak rayak benar hak sebenar. Yang Allah rayak sendiri dalam Quran katanya, hidup mung hei orang kafir adalah hidup yang sesak tak kena. Bukan kita jiat yam agama dia, dumin dutuk agama dia. Tapi Allah tak ada rayak. Atas dunia ni kalaulah kita rayak lagu ni boleh jadi orang kafir marah kepada kita. Tapi akhirat sikit lagi ataupun lepas pada dia mati, dia tak marah dah. Orang duk kata kepada dia sebab apa? Sebab dia nak dah benda hak sebenar. Nak kelik ke dunia, nak mengucap dua kelima syahadah ya. Sebab itulah Tuhan rayak banyak ayat-ayat hubungnya dengan orang sesat lepas pada dia mati, lepas pada bakit di akhirat sikit lagi. Farji'na na'mal saliha. Kembalikanlah kami ke dunia semula. Nak mari ke dunia ni dah. Tak ada nak duduk di akhirat dah. Walaupun akhirat tu tempat duduk, tapi nak kelik ke dunia. Na'mal saliha. Kami nak buat amal yang soleh. Setengah ayat katanya, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak bersedekah dan aku nak masuk dalam golongan orang-orang soleh. Nak jadi orang berjuruh dah, ya Allah. Teriak pada hari itu. Tapi teriak tak ada faedah dah. Dunia habis dah. Dunia pecah. Hancur habis dah. Tak ada dah dunia. Masya Allah. Mari ayat yang ke 64. Hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara mereka. Orang pasang suk samran, buat jahat hari-hari. Zina hari-hari, minum mabuk kaya hari-hari. Jalan belakang ni. Walaupun cerita ni Allah Ta'ala rayak ha-ha orang zaman dulu. Tapi jangan kita faham katanya cerita ni. Reng rau tiket kena sama ikon piang yang dia.
Kena gambar katanya zamin learning pun Allah Ta'ala akan buat macam itulah. Kepada siapa? Orang yang pasang mewah-mewah hidup dia. Duduk pasang nak turut hawa nafsu. Ya. Gambar tu dia terjemuh. 1088. Azab itu tidak terhad kepada golongi yang mewah sahaja. Bahkan meliputi semua golongi yang kafir itu. Tetapi golongi yang mewah, yang golongi yang apa sini? Mewahlah di antara mereka. Buat saya kekok-kekok yang baca tak? Di antara mereka yang lebih merasa menderita dan terhina setelah mereka hidup senang lenang dan sombong angkuh. Ini dengan syarat umumnya, kena berlaku azab. Tapi hak sebenarnya Allah Ta'ala nak azab orang tu. Orang pasang hidup, turut nafsu. Buat apa-apa pen, hak dia duk buat hari-hari tu mikir nanti nak khianat orang ya. Nanti nak bunuh orang. Nanti nak bunuh orang. Nak menyesatkan orang. Ni pen utama sekali orang-orang Yahudi. Kita yakin katanya orang Yahudi. Orang yang pasang akatik dengan Islam ni. Dia banding katanya dia tak biasa tidur. Tak biasa tidur hidup dia. Nanti nak buat lagu mana nak menjadi hacur Islam. Nak bunuh orang Islam. Nak zoling orang Islam dan sebagainya. Lepas tu. Termasuknya umum kita kiyah sendiri manusia apa sang hati-hati tak cuci tak bersih otak-otak cuma belakang jalan amalan-amalan tak soleh tak berjuruh dalam hidup dia Allah nak gapo maka dengan serta merta mereka mereka menjerit-jerit meminta tolong yaj'arun iaitu nya jerit dengan tepat. Lepas daripada puak-puak dia kena azab bom mati pak tu masya-Allah. Cuba kita gambar orang hak tepik minta tolong lagi hati kita berasa lagu mana. Orang royak katanya tolong 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 duk jerit 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 hati kita kalau dia kita jadi manusia yang suka nak tolong orang kita berasa lagu mana. Ceraklah kita berasa nak tolong. Apatah lagi manusia yang hak pasang kena azab ataupun kena bala yang mereka itu lepas pada mati duk berjerit Tuhan katakan la taj'arul yaum la taj'arul yaum innakum minna la tunsarun lalu dikatakan kepada mereka janganlah kamu menjerit-jerit meminta tolong pada hari ini. Nah, ini lepas pada mati belaka ni kisah ni lepas pada mati belaka. Sesungguhnya kamu tidak akan beroleh sebarang pertolongan dari kami. Apa lagi? Tuhan kata, kerana, ni ayat 96 eh. Kerana sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Ha, tengok. Orang yang duk baca dah, duk royak dah, duk ngajar dah. Kalau zaman-zaman Nabi dulu, Nabi tolong baca, royak kepada orang-orang yang ada sezame dengan dia. Orang hak kafe, orang tak terima ajaran ni, pem-pem masuk dalam ayat ni. Lepas tu termasuknya, orang hak selepas daripada Nabi, sampai ke hari kiamat. Tuhan kata, sesungguhnya ayat-ayatku telah berkali-kali dibacakan kepada kamu. Dalam pada itu, kamu berpaling undur ke belakang. Ha, tengok. Buat perih main dengan ayat Al-Quran. Tak saya terima dan sebagainya. Ni kita talk mula-mula ni orang kafir eh. Jangan kita duk tengok katanya orang Islam saja ni. Bahkan orang-orang kafir, orang apa sen blackest teruk-teruk dengan ayat Quran. Akhir sekali dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya. Terutamanya orang di zaman Nabi betul-betul Abu Jahal, Abu Lahab. Oh, Al-Walid bin Al-Mughirah dalam belaka tu. Siapa kata heroyak dalam Quran? Dharni wa man khalaqtu wahida. Tu heroyak ha Al-Walid kedebar dia buat ke apa hanallah dia lawan Nabi duk hari-hari mikir nak bunuh Nabi nak bunuh sahabat ha, tu orang di zaman Nabi tu heroyak dalam Quran dharni kalau gitu biarkanlah kepada aku orang aku buat dia duduk sore dalam niaka duduk dalam niaka dah janji siap-siap dah bubuh Abu Lahab tabbat yada Abi Lahabin wa tab jalan belakang tu Abu Lahab disebut nama di dalam Quran. Setiap kali orang duk baca surah Tabbat yada Abi Lahab tu,
Abu Lahab dengan isteri dia kau duduk tabahnya, laknak, 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 kau teruk, kau teruk dalam, dalam kubur dia. Lepas kubur dia duduk mana? Ada di Mekah. Kita ada di lain, walaupun negeri Mekah, walaupun Kaabah dia ada. Tapi, bukan arti katanya orang mati Mekah tu molek lah kau. Bukan orang mati di Madinah molek lah kau. Gitu. Itulah. Orang-orang jahat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, iaitu ke apa? Sombong, angkuh, mendustakannya serta mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari. Masya Allah. Kecek ni tak ada berhenti-berhenti. Cicor, kata huduh-huduh kepada Islam. Lepas tu perangai pasal ni, ada sampai ke hari kiamat. Orang-orang kafir dia kata kepada orang-orang Islam, ai satnaruk. Ai nak pandin. Ai kau kan rai. Dia kata belakang, gotu, gotu, gotu. Kita yang tak dengar. Tapi malaikat dengar tak? Allah Ta'ala dengar tak? Ya, Allah Ta'ala suruh malaikat dia tulis belakang. Gapoh orang kafir dia sebut. Orang kafir duduk wang pen, 2, 3 orang, 4, 5 orang, 10 orang, beratus orang, nak buat gotu, nak buat gani. Semua. Allah Ta'ala tahu belakang. Sebab tu kita orang Islam minta, ya Allah, kalau sekiranya orang-orang kafir duduk wang pen, nak jadi penuh orang Islam. Aku tak pandai, ya Allah. Kami ni tak pandai nak pergi lawai orang kafir. Tak ada senjata, tak ada kekuatan. Maka mung wujadilah pen dia tu makan pala dia sendiri. Itu dah tu. Kita harap kepada Allah Ta'ala saja. Kalau nak harap kepada orang-orang Islam kita, pecah belah, hancur. Senjata pun tak ada, gotu tak ada. Nak pergi lawai orang kafir. Apa pasal gergasi dunia. Tak pandai. Sebab tu minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku serah padamu. Hidup kami ini serah padamu, ya Allah. Ya orang-orang Islam, ya orang juru, orang baik. Orang baik yang kena tipu ke orang semua. Ya betul, tu orang baik. Ya tak pandai nak pergi nipu orang, nak pergi kelong orang. Allah, ni nasib kita orang Islam di atas muka dunia macam itulah. Yang Nabi dia royak di dalam beberapa hadis. Nah, jadi panjang sikit pagi hari ini, 23 minit. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.